Apa kabar perempuan Indonesia? Pasti diberkati Tuhan Yesus. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin kita belum mengerti atau kita belum memahami. Bagaimana kasih Allah yang sangat mengagumkan. Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan bahwa kasih Allah yang mengagumkan itu. Pertama adalah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan Anda. Dalam Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah. Kedua, memelihara Anda. Bagaimana kasih Allah yang mengagumkan itu memelihara hidup Anda. Dan yang ketiga, bagaimana kasih Allah yang mengagumkan itu membela Anda. Apapun masalah Anda, jangan khawatir. Allah di dalam Yesus Kristus itulah yang akan menjadi pembela Anda. Anda akan dikuatkan. Anda percaya bahwa Anda pasti dibela. 1 Yohanes 4:18. Oleh karena itu, perempuan Indonesia, serahkanlah seluruh masalahmu kepada Dia, Yesus Kristus yang hidup, yang pasti memiliki kuasa untuk menyelamatkan Anda. Yesus Kristus yang hidup, yang pasti memelihara Anda. Yesus Kristus yang ajaib, Dia pembela agung kita, yang pasti membela kita, apapun masalah kita. Perempuan Indonesia, saya pun mempunyai banyak masalah. Saya serahkan kepada Dia, yang adalah pembela kita. Karena hanya Dia yang bisa mengambil alih segala masalah kita. Dan hanya Dia yang dapat melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dan imani itu, percayalah bagaimana kasih Allah yang mengagumkan dalam hidup kita. Hai perempuan Indonesia, mengandalkan Dia. Kasih Dia, kasih Allah yang sangat mengagumkan. Oleh karena itu, perempuan Indonesia, haruslah Anda setia kepada Dia. Yesus Kristus, kasih-Nya yang luar biasa, yang mengagumkan. Tuhan Yesus memberkati kita.